abis-abisnya gue nanyain kalian tiap harinya tuh kalian kalau lagi nonton tuh sambil ngapain, nonton di jam berapa, nonton sama siapa, lagi hamil nontonnya channel lu mulu bagus, siapa tahu nanti akan ketularan gantengnya atau nanti anak mbak ketawanya kayak buruk. Gak sehat-sehat ya mbak ya sama kandungannya. Lakinya gak salah ya. Kandungannya aja. Yuk mbak jangan lupa nih, teteh-teteh, abang-abang, om-om, tante-tante, puslek dulu seperti biasa. Kita mulai videonya, let's go. Gini loh, gini gak sih? Maksudnya, gue gak ngerti anak-anak zaman sekarang tuh kalau pacaran tuh gimana gitu. Bentuknya kok aneh ini. Apa ini? Martil kali, martil bentuknya martil. Bentuknya palu ini. Percintaan macam apa? Oh harusnya gini. Tapi nggak apa-apa lo teh atau jangan marah-marah sama abang ya, siapa tahu abangnya kan emang kreatif dan menginspirasi banyak orang tuh buat kayak gini yang nih. Lah. Bentar nih, kunci apa nih? Apa yang disebut main kunci Inggris? Main gitar pakai kunci Inggris ini. Kita lagi ngebahas gitar ya, jangan kemana-mana. Itu yang dicatok poninya doang ya kan. Emang modelnya begitu cowok. Iya dicatok poninya doang. Saya kasih tahu fitur penting di mobil ketika kamu pinjam mobil teman. Nah ini nih, ini tombol ditarik ke atas. Nah gitu, tarik ke atas, terus ke belakang. Nah ini kan kebuka tuh, dibuka. Tuh dibuka tuh. Ini namanya teki BBM. Bisa kalian isi pakai Pertamax atau Pertalit. Nah ini kalian isi guys. Kalau pinjem mobil ya, kalau pinjem mobil temen, diisi guys ya. Jangan lupa diisi tuh. Kalau udah tutup. Oke? Oh, maksudnya ngenalin fitur itu. Iya. Bener-bener orang-orang tuh sering lihat Fitra Eri, Ridwan Hanif review mobil. Tapi orang-orang tuh pada lupa ada fitur canggih yang namanya tangki BBM. Nah biasanya yang sering lupa fitur ini tuh temen yang lagi pinjem mobil kita bang. Iya bener-bener, makasih bang. Ah itu kalau kalian lagi pinjem mobil nih, diisi, dipakai fiturnya gitu loh. Lewat pom bensin, nah ada pom bensin nih. Coba ah gua fiturnya gue cobain nah gitu loh. Gak kepikiran, gak inisiatif aneh. Sama ada ini bang, kasih tahu temennya ada usaha di pinggir jalan tuh yang namanya car wash. Biasanya orang udah kagak pakai fitur ini, dicuci juga kagak, bagus. Ini kecoanya di tangan aku. Gimana cara aku ambilnya? Hey, hey, Nano. Hey. Hai. Jenis spesies cewek macam apa ini? Adik gue tuh cowok kan laki. Umurnya berapa ya dia? 20-an lah pokoknya mah. Sama kecoa. Hey, hey. Kau boleh gak boleh? Diam-diam dong adek. Ih kok aneh banget sih ini cewek sih. Bisa-bisanya dia bilang lucu banget, iya. Oh lucu banget. Enggak lucu banget Gigi. Mas mau nanya jalan boleh? Boleh mas boleh. Bapak gimana sehat? Gak nanya jalan tuh nanya sama orang. Bang tahu tempat ini jalannya kemana? Nanya sama jalan lo sono. Loh, papa, mama, yang lain sehat. Oh, yaudah ya. Dia pas bikin video ada orang sekitar gak ya? Apa nih? Maksudnya ini kali buket bunganya sampo pentin gitu kali. Sampo pentin ini bagus nih perhatian sama kebersihan rambut temen nih. Gini positive thinking mbak, mungkin pacarmu tuh cuman mau yang terbaik untuk kesehatan rambutmu gitu loh. Ketika baru seminggu jadi istri orang. Nangis kenapa? Capek? Iya. Kenapa? Kenapa tadi kenapa? Nangisnya gara-gara apa? Capek ngurusin orang biasanya mau diurusin sama mama. Biasanya diurusin sama mama, ini harus ngurusin orang. Tuh, orang apa suami? Suami. Suami, biarin, biar kamu ngerasain jadi orang tua. Jelek.
bangun pagi-pagi capek terus ngantuk tapi harus masak bikin kopi suami. Biasanya bangunnya jam berapa? Jam 11 terus udah kalau makan biasanya udah ada di atas meja. Biasanya makanan udah ada di atas meja ya. Sekarang harus bangun pagi nyiapin ini makan ya. Masak gitu. Capek. Nanti juga terbiasa. Aku udah selesai kuliah, tolong dong cowok-cowok nikahin aku dong gitu. Ingat ya mbak-mbak, nikah tuh tidak melulu soal sayang-sayangan aja gitu, tidak soal enak-enaknya aja. Nikah itu lu akan belajar untuk menjadi dewasa next level. Bangun tidur bisa jam 11, sekarang harus jam 5. Masak, bikinin kopi, gantiin popok anak, popok laki lu. Apa kayak gini gue nanti enggak fase aja sebenarnya. Yang namanya jadi kebiasaan baru di hidup kita pasti akan kaget. Tapi awal-awal aja kok, paling sebulan. Abis itu enggak lagi lah, akan terbiasa. Lo enggak akan selamanya akan menjadi tuan putri terus. Tolong diingat ya, laki pun sama kok. Dulu kita mah mending bangun siang, tongkrong-tongkrong aja sampai malam gadangan enak-enak aja, enggak usah mikirin yang lain-lain. Sekarang kita dituntut untuk mikir, gue kalau begadangan besok kayak mana kerjanya. Kalau gue enggak kerja enggak ada beras di rumah. Memang fase hidupnya begitu. Ya, terima kasih kepada tamu undangan yang sudah datang. Silakan diisi bangku kosongnya. Mempelai pria dan mempelai wanita silakan menduduki kursi singgasananya masing-masing. Tukang parkir depan, tolong motor platnya 666 suruh minggir. Yang gue rasain tuh vibe-nya tuh kursi hijau sambil makan. Oke, boleh minta apa mukenanya? Boleh. Mukenanya aja. Kalau lo yang jual nggak peduli kita nggak, mukenanya aja. Kita cuma butuh mukenanya aja. Nggak harus ada modelnya, nggak apa-apa. Gak harus ada modelnya, bener dah. Orang disuruh minta foto mukena yang muncul muklisin. Wong Tulus mangane roti, orang Tulus tuh makannya roti. Aku kan rasa susu sirup. Oh lu Silpi. Ini yang komen apa Silpi semua? Mungkin maksud abangnya tuh susu sapi gitu kali, bukan Silpi. Buat ibu-ibu sama bapak-bapak, nih teman saya kan di sini anak baru nih. Tolong nih jangan digalak-galakin ya. Kemarin dia baru, jangan digalak-galakin temen ini, jangan. Gak kayak di lapas gitu loh maksudnya. Gue gak tau ya, maksudnya mungkin setelah kita meninggal tuh ya udah masing-masing aja. Tergantung amal ibadah kita masing-masing aja. Gak kayak lu masuk ke circle tongkrongan baru atau di lapas gitu loh. Sup terlalu panas sampai keluar api. Mana apinya? Bagus. Dalam hati gue udah percaya lagi. Iya lagi. Berni, ya Pak, saya mau ke toilet. Tolong jagain kakinya, bentar. Oke, siap. Dijagain aja kalau ada yang datang, bukan jaga gawang. Ini pasti jam 23:30 malam pas lagi nggak ada pelanggan ini. Bisa-bisanya mereka gabut. Curhat di grup futsal kuy. Gas.
Apa enggak sebaiknya kalau emang lagi enggak mood main futsal nongkrong aja sih, Ngap? Lo bayangin orang yang nunggu antrian, eh kita main tuh sama anak-anak tuh, ntar tuh lagi dipakai orang main futsal pas dilihatin. Sorry, Mas, sorry.